I'm sure ada dekat luar sana yang macam Syaza ada love hate relationship dengan social media. So stay tuned sampai akhir video ni. Syaza once pernah cakap pada husband, kalaulah saya ni tak buat business online, maybe saya tak aktif dan tak ada pun media sosial ni. So bagi awak yang buat business online dan juga seorang ibu, mesti ada satu perasaan ekstra yang awak rasa kan bila jadi ibu dan awak ada media sosial. So benda tu dia akan lebih time consuming, akan makan banyak lagi masa awak sebagai seorang ibu kan. Takkan kita nak scroll handphone 24 hours depan anak kan? It's not possible dan benda tu boleh bagi pandangan yang buruk lah anak pada kita. Bila dia orang membesar kan, dia orang tengok ibu dia sibuk scroll Instagram, tengok TikTok, tengok reel. And then dalam masa yang sama pun anak tu boleh terpengaruh dengan apa yang dia dengar, dia tengok, maybe dia hafal ke lagu dekat TikTok. Jadi benda tu sangat-sangat merisaukan. So dalam video ini Syaza nak berkongsi tips macam mana untuk awak nak manage, nak overcome perasaan love-hate relationship dengan social media. Rasa macam tak nak tapi awak perlu ada dekat social media. Dan dalam masa yang sama, tips ni juga boleh bantu untuk awak manage masa, handle social media dengan baik. And yang penting boleh beri pulangan yang besar, lumayan kepada bisnes awak. Social media ni penting sebenarnya. Media sosial tu tak salah, dia banyak baik juga. Yang kita tak boleh control adalah social media. Mana kita boleh control? Sebab kita bukan owner Instagram, kita bukan owner Facebook. So kita tak boleh control. Dan kita tak boleh control orang-orang yang post anything dekat dalam social media tu. Tapi kita boleh control diri kita sendiri. So sebagai orang yang buat business online, awak memang kena jaga online presence dekat social media. Bukan semua tempat, tak semestinya semua tempat awak kena ada. Not necessarily. Just choose one or two or maybe one, as long as awak boleh consistent dekat medium tu. Yang pertama ialah kena tengok balik niat. Kenapa awak buat media sosial? Kita buat social media tu sebab nak jaga online presence, nak berdepan lah dengan orang kan. Sebab nama pun business online, so kita mesti muncul online. Jadi niat kita untuk ada social media tu ialah untuk digunakan bagi tujuan mendapatkan sales, prospect dan sebagainya untuk promote business. Jadi awak kena make sure niat tu betul. Tak boleh ada macam terpesong, maybe ada niat nak stalk artis ke, or maybe nak niat stalk kawan lama ke. No, you niat, you guna social media sebab you nak jaga online presence, sebab you buat business online, so you kena muncul online. Tips yang kedua, guna laptop waktu bekerja. Elak daripada guna phone. Sebab ada benda yang kita boleh access dengan laptop. Contohnya Facebook. Facebook page, dia ada business suite yang dia gabungkan Facebook dengan Instagram. So kita boleh access both parties daripada laptop. Begitu juga dengan WhatsApp, dengan Telegram, dia ada mode desktop yang kita boleh buka dekat desktop, yang kita boleh buka dekat laptop. Bukanlah all the time, maksudnya awak nak check notification ke apa, awak buka dekat laptop. Tak, tapi maksud Syaza adalah maybe 2 jam yang pertama ataupun 2 jam waktu siang. Contoh macam Syaza around pukul 10 sampai pukul 12 adalah waktu Syaza bekerja, dan Syaza akan buka media sosial tu dekat laptop instead of dekat phone. Sebab dia boleh bantu untuk kita maximizekan kerja yang kita nak buat dan minimizekan masa. Kalau kita scroll handphone, let's say kita maybe selfie, ambil gambar ke apa kan, and then kita buat caption through phone semua, so dia punya tendency untuk kita scroll benda lain tu sangat tinggi. Be flexible. Kalau awak ada dekat luar waktu tu dan terpaksa untuk tengok phone, tak ada masalah pun. But most of the time, sebagai seorang mompreneur yang memang selalu ada dekat rumah, Syaza yakin dan pasti memang kebanyakannya awak ada dekat rumah. Awak boleh allocate masa yang sebaiknya waktu betul-betul awak nak bekerja dengan media sosial tu, guna laptop instead of guna phone. Contoh nak buat content creation, nak buat poster, biasanya kita akan pilih untuk edit dekat phone kan. So now tukar, edit guna dekat laptop. Yang ketiga,
tidak fokus kepada matrix. So matrix ni adalah like, view, comment dan share. Jadi bila kita fokus pada matrix, kita akan stress lah kan. Kenapa aku buat ni tak ada orang view, aku buat ni tak ada orang like, aku buat ni tak ada orang share. Ketahuilah bahawasanya bila kita belum lagi famous atau bila kita belum lagi di tahap influencer, memang takkan ada pun orang yang nak like, nak komen dengan share. Sebab orang dia akan support kita once kita dah besar. Untuk dapat orang yang support kita daripada bawah tu, dia sangat-sangat susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan pembeli, kebanyakan subscriber, kebanyakan orang-orang yang suka dengan kita ni, dia suka kita dalam diam dulu. Ataupun nama lainnya silent reader. Ini pengalaman Syaza sendiri. Orang yang tak pernah like, tak pernah komen, tak pernah share, tak pernah. Tapi tiba-tiba dia PM kita, dia nak beli apa yang kita jual. Dia PM kita, dia minta nasihat coaching kita dan sebagainya. So, diorang ni adalah silent reader. Silent reader ni yang paling penting sebenarnya. Jangan fokus pada matrix tu. Bila awak fokus pada matrix tu, so awak akan rasa stress. Awak akan rasa media sosial ni macam tak bagi hasil. Sebab awak tengok hasil tu kepada nilai matrix, berapa orang view, berapa orang like, berapa orang share, berapa orang komen. Sebab ada orang dia tak tengok on the spot waktu tu, maybe dia stalk awak later kan, dia stalk kan. Takkan dia nak like post awak yang 2 bulan yang lepas. Dia suka tapi takkan dia nak like kan, sebab nanti nampak macam obviously pula, nampak macam stalk kan. Jadi you do your part, okay, and let the rest Allah yang uruskan. Fokus pada matlamat yang lebih jauh. Kan rasa macam media sosial ni something yang time consuming ke apa ke, sebab awak ada long term vision. Yang keempat, guna email marketing. Jadikan media sosial ni sebagai orang tengah untuk awak sampaikan awak punya offer atau awak punya freebies atau awak punya opt-in. Sebab kebanyakan orang yang Syaza nampak, dia promote dekat media sosial, bisnes ke apa ke lah, sama ada soft sell ke, hard sell ke, view memang banyak kan, follower memang banyak, tapi akhirnya dia penat. Bila kita biasa contoh dekat Instagram kan, ada link link tree ke, campsite bio ke, kita akan klik link tu dan kita nak tengok lah orang tu buat apa sebenarnya kan. Bila kita link tu, dia ada tulislah PM, order dan sebagainya. Mungkin kita belum lagi nak order waktu tu. Tetapi kalau awak tambah dengan tips yang keempat ni, dia jadi lagi best. Sebab walaupun orang tu dia tak like, dia tak view, dia tak share, dia tak komen status awak, tapi dia akan download apa yang awak offer. Sebab awak offer benda percuma, awak offer freebies. In return, awak akan dapat email. So dalam dunia seterusnya, iaitu email marketing. So subscriber email ni, dia adalah lubuk emas sebenar bisnes awak. Mereka yang subscribe email awak ni adalah raving fan awak. Ha, raving fan dalam senyap. Mereka nak apa yang awak offer tu. Mereka suka dengan apa yang awak offer tu, walaupun mereka tak tunjukkan obviously pun depan awak yang mereka like ataupun mereka komen dekat awak punya posting. Pengalaman Syaza juga, orang yang dia tak pernah like, komen semua tu, tapi dia belum beli lagi produk yang Syaza jual, but dia subscribe dengan email Syaza. So dia adalah raving fan sebenar. Make sure awak wujudkan email marketing tu supaya awak tak terlepas raving fan awak tu. So biasanya bila kita fokus kepada yang like, komen saja semata-mata, orang dia akan terus beli dengan kita sebab dia suka kita kan. Tapi ada orang dia nak tengok dulu. Jadi kita jangan lepaskan dia. Mungkin dia akan scroll sekejap, lepas tu dia dah terlupa kita. So macam mana cara nak bagi dia ikat dengan kita, ialah kita kena dapatkan email dia. Tips yang kelima ialah elak daripada terlalu untuk menjadi perfectionist. Segi editing ke, warna ke, apakah sebagainya, ayat nak perfect, nak sempurna kan. Bila awak jadi perfectionist, awak akan stress lah. Media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya semua ni memang tempat di mana kita tengok orang macam bagus, macam perfect kan. Tapi kita tak tahu di sebalik kehidupan dia yang sebenar. So sama juga macam kita kan. Kalau kita terlalu struggle untuk perfect dalam copywriting dan sebagainya, akhir sekali kita takkan buat apa-apa. Tips yang keenam, locate masa khas untuk MMA. Apa itu MMA? Money Making Activities. Bukan semua aktiviti yang berkaitan dengan media sosial ni dia boleh bagi pulangan duit pada kita. Contoh money making activity yang Syaza boleh listkan untuk awak adalah bina rapport dengan prospek yang awak nak, bina rapport dengan existing customer awak. Tips yang ketujuh ialah just trust the process and enjoy your journey. Dah set target, maybe you dapat target tu, alhamdulillah. Kalau you tak dapat, so you kena tengok balik lah sebab apa tak dapat. Maybe you kurang posting ke, maybe you punya engagement drop ke, ataupun maybe orang tak suka that kind of content ke dekat you punya profile. So you kena
tengok balik. Jangan rasa macam stress lah, media sosial ni tak bagi benefit langsung kan. Online business aku pun tak maju dengan media sosial kan. Macam saya cakap at the first place tadi, media sosial tu tak salah. Malah dia ada banyak lagi kebaikan yang sangat bagus untuk orang yang business online. So kita tak boleh control media sosial tu, but kita boleh control diri kita. Itulah 7 point yang Syaza kongsikan hari ini untuk awak yang ada masalah love-hate relationship dengan media sosial macam Syaza, untuk orang bisnes online, untuk mompreneur dekat luar sana. Make sure untuk awak apply 7 tips ni dengan sebaiknya. Dan sampai kita jumpa lagi di next video. And don't forget to get your free copy cara untuk collect email subscriber daripada media sosial dekat description link kat bawah. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.